orang tidak bisa lihat itu capek gak sih? Jujur nih? Iya. Capek. Kalau saya dilahirkan lagi nih, kalau dikasih kesempatan kedua ya Ruben, aduh gue mau nangis. Jadi kayaknya aku memilih untuk jadi orang biasa aja. Karena gak gampang bisa mengetahui isi kepala orang, apalagi ya Ruben, kalau misalnya kamu tahu apa yang terjadi pada misalnya kayak papa mamaku gitu ya, nantinya akan kenapa gitu. Rasanya sedih gitu, rasanya stres gitu. That's why kenapa kalau memang ada kesempatan kedua, Ray pengen banget jadi orang biasa aja sebenarnya sih kayak gitu. Yang udah normal kayak biasa ya. Normal kayak biasa aja. Lagian toh juga sebenarnya nih ya kalau ngomong kasar ya, Ray mengetahui sesuatu. Apakah Ray bisa menyelesaikan itu semua? Enggak juga kadang. Ray hanya bisa memberikan warning kalau Tuhan berkehendak apa toh terjadi juga bukan? Jadi kayak kerjaan yang enggak selesai kalau gue bilang. Kerjaan yang enggak selesai juga. Hei ayam. Gue kaget. Boneka Roy Agustina, dia baik kok Ruben. Agustina? Iya, yeah. Dia dikasih sama mama angkat aku, namanya Mom Tina. Agustina, oke. Okay. Yeah, Agustina. Roy, kalau ngomongin kelebihan, berarti kan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Karena satu-satu yang Roy harus selesaikan. Iya nggak? Iya, betul. Tapi sekali. Itu akan jadi beban nggak, Roy? Akan jadi beban, tapi semakin kesininya ya udah Roy belajar untuk nerima, belajar untuk ya udahlah inilah Roy apa adanya, belajar untuk menerima semua kondisi apapun itu. Jadi ya udah, sekarang udah jatuhnya jadi enjoy ya. Seperti itu. Oke, okay. Roy Indigo, bener gak sih sekarang ini fans kamu kalau ketemu kamu sampai waiting list? Sebagai orang tua sedih melihat Roy seperti itu dan berharap Roy menjadi orang biasa. Kelebihan yang dimiliki Roy membuat Roy tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya. Kalau ini jalan Tuhan, saya hanya bisa pasrah.